Saya sudah lihat pembukuan. Penjualan rekaman-rekaman ibu kamu memang sudah tidak jalan lagi, jadi royalti juga sudah tidak ada. Bapak juga titip untuk menanyakan royalti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Oh, sudah dibayarkan. Dan memang 5 tahun terakhir tidak ada untung lagi. Bagaimana ibu kamu? Sudah ada kemajuan? Kamu tidak kuliah hari ini? Saya sudah berhenti kuliah, Pak. Sejak kapan? Bapak tidak bisa bantu banyak karena keuangan perusahaan juga sedang tidak sehat. Tapi Pak, sekarang saya masih lihat album ibu di toko-toko. Lagunya juga masih diputar di radio. Ya itu kamu lihat album ibu kamu di toko karena tidak ada yang beli. Dan radio, kalau mereka putar lagu, apa mereka bayar? Ibu kamu itu sudah sakit lebih dari 3 tahun. Dan dia sudah tua, jadi tidak ada lagi yang dengar ibu kamu. Namanya tidak dikenal orang lagi. Lagi, Nek. Padahal minggu lalu kayaknya baru saya jahit. Makannya banyak. Makin cepat besar. Kalau udah jalan, nggak boleh diulang. Hari ini, kalau mau ngomong jalan curang gimana sih ya, Kak? Nggak boleh curang. Nggak boleh curang. Mana, Rin? Ya, sesuai perkiraan lah, Pak. Gak ada royalti. Rumah seharusnya gak digadaikan, Pak. Susah nebusnya. Jadi gimana? Uang tabungan Bapak udah habis waktu itu. Ibumu juga, ngumpatnya juga udah harus bayar. Dijual, Pak. Kita bisa beli rumah yang lebih kecil, sisanya untuk pengobatan. Gimana bisa jual rumah cepat? Kamu mau ibumu mati karena Bapak gak punya uang buat bayar pengobatan? Lagian kan ini rumah nenek, ke rumah kita. Coba cek dulu tuh ibumu. Ibumu tuh. Bondi, itu ibu manggil, kau nggak dengar? Bondi, itu ibu manggil. Bondi, itu kan ibu. Kenapa harus takut?
Ibu kenapa nggak dirawat di rumah sakit aja ya, Kak? Karena kita udah nggak punya uang. Jadi kita semua harus bantu Bapak ngerawat Ibu. Bu, Ibu pipis. Ibu lapar, mau makan. Masuk ya. Bentar lagi. Nanti lah semuanya makin parah. Bentar lagi. Malam sekali kau pulang. Dari mana aja kau? Dari keliling, Pak. Terus pas naik motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan pas banget saya pulangnya. Udah gak apa-apa, Pak. Kita kan lagi butuh uang. Kalau ke sekolah gimana nanti? Kan saya bisa jalan sedikit, terus naik bis, terus jalan sedikit lagi, terus naik bis lagi. Kok yakin? Nanti gak jadi nih. Berubah pikiran nih. Terima ya. Makasih ya. Ini kata guru agama, kalau ada orang meninggal terus dikubur 40 langkah orang ninggalin kuburan, itu mayatnya bakalan bangun lagi. Ngapain bangun lagi? Cuma sebentar, dia nyadar kalau dia itu udah pakai kain kafan, terus mati lagi. Memang di kuburan ada kamera bisa lihat. Lu udah tadi. Kau tahu enggak? Kalau kebanyakan makan mecin, jadi gimana? Nanti gigi kau panjang, nggak bisa tutup. Aku masaknya pas-pasan loh. Kirain kau nggak pulang. Aku udah makan kok. Lagian masakan kau tuh nggak enak. Nih aku mau rendang nih. Makan. Dapat duit dari mana? Nggak pakai duit ye. Jam tangan kau mana? Lupa naruh di mana? Apalagi nanti yang dijual. Jual diri lah. Jadi gigolo. Gigolo apa sih? Gigolo itu pekerjaan. Gampang banget.
disayang-sayang terus dikasih duit. Jadi gigolas. Ibu udah sisirin belum? Ah, kan sering dibilangin sebelum malam dia paling senang rambutnya disisir. Kan tugas kau. Ani, Ani, Ani. Tony sisirin ya, Bu. Ibu sudah diseka belum tadi? Sudah wangi ternyata. Nanti kalau ibu udah sembuh, kalau nyanyi lagi biar Tony yang main gitar ya, Bu. Tony udah jago. Rambut ibu kenapa? Carikan obat biar nggak rontok lagi ya. Ibu sudah bisa bangun.
bisa bangun. Ibu. وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين أمين الحمد لله رب العالمين حمدا Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Ya, sama-sama. Tapi saya belum pernah ketemu sebelumnya. Ya, memang saya baru pindah kemari bersama anak saya, Hendra. Ibunya Hendra juga sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf, saya belum pernah melihat Bapak di masjid. Kami tidak sholat, Pak. Oh. Hai, aku Hendra, anak Pak Ustadz. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Bondi, kau ngapain? Katanya, 40 langkah anggota keluarganya pergi, mayatnya bakalan bangun lagi. Ini aku udah langkah 39. Gak bener itu, yuk. Kalau misalkan ibu bangun lagi, keterusan keluar dari kuburan gimana? Terus rencana kau apa? Mau di sini sampai malam? Sampai besok-besok? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, besok ini boleh nggak masuk sekolah? Kenapa? Kamu sakit? Enggak sih, kan kita masih berkabung. Kan kita udah lama bersedih karena ibu sakit. Sekarang ibu udah gak sakit lagi. Ibu udah bebas ke tempat lebih senang.
Jadi kita juga nggak boleh sedih lagi. Nggak perlu kamu. Saatnya kita sekarang rajin ke sekolah, rajin kerja, cari uang. Setuju nggak? Boleh sama Ian boleh pindah kamar nggak? Kenapa? Soalnya dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Orang mati nggak bahaya. Yang bahaya itu orang hidup. Culik, copet, rampok. Kami ini, keluarga kita nggak ada yang percaya tahu kok kau gitu. Tidur. Ini udah lama robeknya. Nggak apa-apa, Pak. Lagi musim. Nanti Bapak beliin seragam baru ya. Terlalu rapi juga kayak anak baik-baik banget, Pak. Tapi palakin. Kau ke sekolah pakai karbon aja. Kamu mau tidur di sebelah aku enggak? Ya, Wan, aku mau tidur dulu ah. Apa tidak terlalu cepat, Pak? Ibu baru meninggal kemarin. Besok Bapak sudah mau keluar kota. Kayak urusan rumah tangga enggak bisa nunggu. Rumah juga kalau enggak ditebus bakal disita. Kalian jaga adik-adik. Lalu kalau kami butuh Bapak bagaimana? Telepon rumah nggak ada. Sudah diputus. Perlu Bapak buat apa kira-kira? Secepat mungkin Bapak pulang. Kalian kan juga udah besar-besar. Ngagetin gitu. Ya tuh, udah tidur. Ya gemak kan pasti. Ayo tidur.
udah pergi? Udah. Enak sekali kau nggak sekolah. Iya dong. Kalau aku sekolah nanti diejek sama teman-teman. Masa ibunya baru meninggal, akunya santai sekolah. Alasan. Oh, pelit. Eh, mau. Tonton, timba air, pompa mati. Telat. Bondi, ayo dimakan dulu itu. Ya, Kak. Apa? Bentar dulu. Bentar dulu. Ya udah, kamu hitung 1 sampai 100. Nanti aku kasih.
Bilang ke aku mau diantarin pipis, tapi kok sendirian? Punya ibu, tonik balikin ya, Bu. Yang tenang ya, Bu.
waktu pekebumian ibumu, aku melihat sesuatu. Apa? Aku melihat perempuan. Siapa? Tadinya aku kira salah satu penduduk. Malamnya aku kembali ke kuburan ibumu untuk melihat kalau-kalau ada perempuan itu lagi. Tapi tidak ada apa-apa. Kau ini tidak ada takut-takutnya ya? Takut. Tapi aku memastikan kalian gak kenapa-napa. Dan akhirnya, apa yang kukhawatirkan terjadi. Beberapa hari kemudian aku lihat rumah kalian dan aku melihatnya. Seperti apa wajahnya? Mirip ibumu. Maksud kau seperti ibuku, tapi bukan ibuku. Menurutku, bukan manusia. Jadi menurutmu itu apa? Roh jahat yang sudah lama tinggal dalam badan manusia. Biasanya mewujudkan dirinya seperti manusia yang dia tinggali. Kau itu anak ustad, tapi percaya tahayul. Bapakku ustad. Kalau aku lebih terbuka untuk teori-teori lain. Jadi menurutmu bagaimana? Menurutku kalian harus pindah. Kami mungkin memang harus pindah karena rumah sudah digadaikan. Maksudku lebih cepat dari itu. Kalian boleh numpang dulu di rumah kami sambil menunggu bapak kalian pulang? Enggak, merepotkan. Tidak merepotkan, sungguh. Terima kasih atas kebaikannya, tapi kami akan tetap di rumah sampai bapak pulang. Nenek! Aku minta maaf. Gara-gara aku mengajakmu keluar rumah. Sampai ini terjadi. Gimana dia? Udah gak panas badannya. Tapi dia menggigil. Shock pasti. Aku aja shock. Bapak sudah ada kabar? Kau bilang kau mau bantu aku? Iya. Antar aku ke kota? Ada apa? Nenek saya Rama Saidah. Sebelum dia meninggal, dia menulis surat ini.
namun tak sempat diposkan. Baik, terima kasih. Di suratnya tertulis dia minta pertolongan Anda untuk menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami dari apa ya? Nenek kamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun untuk tidak membaca surat untuk orang lain. Maaf. Mau menunggu di dalam sampai saya selesai membaca surat ini dan mengerti apa yang kamu omongkan? Saya dengan nenek kamu itu teman sejak masa sekolah rakyat. Kami sangat dekat. Karena terlalu dekat, kami tidak pacaran. Nenek kamu menikah dengan teman sekelas saya. Anaknya satu, bapak kamu. Waktu bapak kamu menikah dengan ibu kamu, nenek kamu tidak setuju. Kenapa? Zaman itu seniman itu kurang bermartabat. Dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Tapi setahu saya, ibu dan nenek itu baik-baik saja. Ya, setelah kalian lahir. Tapi setelah ibu kamu sakit selama 2 tahun, nenek kamu berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Nenek kamu percaya ibu kamu berdoa bukan kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Dan bapak percaya? Yang jelas nenek kamu percaya. Saya nggak pernah mengerti soal berdoa kepada iblis. Mekanismenya bagaimana? Ini pasti cuma tahayul, Pak. Kalau ini isapan jempol, untuk apa kalian datang ke sini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian. Aku gak mau lah adik aku. Aku sayang adik aku. Aku gak mau lah adik aku. Di sini ada tulisan saya. Kamu bawa. Mungkin bisa membantu kamu. Jadi pijit, Pak. Kacamata hitam kamu hilang lagi. Sudah beli, Pak. Tapi kata orang-orang jelek. Kalian silakan pulang. Saya mau pijat. Pak. Bapak bisa hubungi saya kalau ada apa-apa. Kamu siapa? Saya teman Rini. Baik. Mari. Mereka tidak akan bisa mengambil salah satu dari kalian kalau kalian saling menyayangi satu sama lain. Mereka siapa, Pak? Baca tulisan saya. Bondi nggak makan. Bondi, ngapain kau makan sendiri? Masih sakit? Makan situ yuk. Ayo sini. Makan sini, duduk. Ya. Duduk sini, duduk. Mulai sekarang kita harus makan sama-sama. Harus saling jaga. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain kita.
Besok kamu gak usah bangun pagi-pagi. Istirahat dulu sampai benar-benar sembuh. Ya?
Ian mana? Tahu kan, kalau ada apa-apa, kakak pasti tolong kau. Tony juga, Bondi juga, ya? Ini kau dapat dari mana? Dari teman nenek, kemarin aku ke rumahnya. Sudah kau baca? Untuk apa? Majalah klinik isapan jempol. Eh? Kenapa? Ini tentang seorang perempuan gak punya anak setelah menikah 10 tahun. Akhirnya punya anak. Dengan cara minta kepada setan seperti pesugihan, minta ke gua, ke gunung. Enggak, bukan ke gua atau gunung. Tapi katanya, di kota-kota ada kelompok sekte pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Maksudnya? Yang ingin punya anak, tapi gak bisa. Gabung ke sekte itu, lalu punya anak. Ya bagus dong kalau begitu, kan yang penting punya anak. Tapi, anak terakhir yang dihasilkan dari ikut sekte itu harus diserahkan ke sekte kalau sudah berumur 7 tahun. Percuma kalau diambil dong. Hanya satu dari semua anak kalau sudah berumur 7 tahun. Ini arahnya kemana sih? Oke. Umur kau berapa? 22. Aku 16 dan Bonnie 10 tahun. Terus? Gimana kalau ibu gak tega ngasih kita ke sekte itu? Jadi sebelum anak terakhirnya umur 7 tahun, ibu harus punya anak lagi. Kau tahu kan, majalah ini gak ada yang anggap serius. Kau ingat, dulu waktu ibu masih aktif nyanyi, aku selalu temani sejak kecil. Itu karena aku malas bertemu orang-orang basa-basi. Setiap ibu bikin acara, selalu ada segerombolan orang yang datang. Gak pernah nimbrung sama tamu-tamu lain, tapi selalu ada. Ini mereka. Nih, nih. Ini juga. Ini nih. Sama ini. Teman sekolahnya mungkin? Aku saking penasarannya, pernah nanya langsung sama mereka. Gak ada jawaban. Anak terakhir, 7 tahun. Ian ulang tahun 3 hari lagi. Tapi di sini dibilang anak itu hanya bisa diambil kalau direlakan oleh keluarganya. Emangnya katanya bagaimana caranya diambil? Itu yang gak aku percaya dari tulisan ini. Apa katanya? Katanya anak yang dijanjikan akan dijemput sama mayat-mayat hidup. Baguslah dia bilang begitu. Lega aku. Kalau dia bilangnya diculik, mungkin aku masih bisa percaya. Ya bisa aja metafora atau analogi. Kebanyakan baca beginian bisa jadi sinting.
Kamu yakin melihat dengan jelas? Yakin, Ustaz. Nenek? Nenek. Mana kamar ibu kalian? Orang mati itu tidak mengganggu. Biasanya itu makhluk lain yang mencoba menyerupai orang-orang yang kalian kenal agar kalian terpecah belah. Tapi sekarang bagaimana, Ustaz? Sudah aman? Saya hanya bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Allah agar kalian tidak diganggu lagi. Terima kasih banyak, Ustaz. Kalian sholat, kan? Tidak, Ustaz. Tapi kalian bisa sholat? Bisa. Ya, sholatlah. Sholatlah dengan khusyuk, ikhlas, dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluk takut kepada Allah. Kalau sholat kalian tidak khusyuk, kalian akan mudah diganggu.
Seharusnya kita gak lari dari rumah. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi. Itu bukan ibu. Jim. Ada makhluk yang lebih kuat dari manusia atau jin. Makhluk dari awal zaman yang sudah ada sebelum agama ada. Apa yang mereka mau dari manusia? Memanen jiwa manusia yang ditanam. Apakah ada cara untuk mengalahkannya? Kalau dari tulisan ini, kita nggak bisa mengalahkannya. Tapi kita bisa melawan peraturannya. Maksudnya? Nggak akan bisa dia ambil anak kalau anak itu tidak direlakan oleh keluarganya. Jadi kita hanya harus bersatu. Sebentar. Kak. Ada lagi yang aku baca dari majalah ini. Apa? Yang gabung sama sekte pemuja setan itu hamil bukan dari suaminya. Jadi dari mana? Dari para laki-laki anggota sekte itu. Jadi maksudnya? Pernah mikir gak? Kita berempat, gak ada yang sama mukanya. Ya gak apa-apa dong, ada orang bersaudara gak mirip. Tapi gak kayak kita. Pak Budiman telepon. Ada yang penting katanya. Tapi aku harus jaga adik-adikku. Aku aja yang kesana. Aku juga ikut. Gak usah. Tapi aku ingin tahu. Kau jaga kakak dan adik-adikmu saja. Yakin gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku langsung pulang nanti. Sampai jumpa lagi. Kita akan membuat pengajian di rumahmu besok. Dan saya akan mengundang warga. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Mohon maaf kami merepotkan. Gak apa-apa. Memang rumah yang kalau sudah jarang ada orang sholat, biasanya akan mudah dimasuki setan dan kita akan sulit mengusirnya. Rini mana? Rini sedang jaga adik-adiknya, Pak. Tapi saya bisa sampaikan pesan Bapak Rini. Saya dan saya sedang menolongnya. Kalau saya boleh tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, Pak? Saat malam
masa lalu datang mendera. Lah, mana tadi pisangnya? Yang telah terlupakan. Untung kau gak kena, Uli. Siapa? Sedikit, Pak. Saya bilang sore, kan? Sore saya tidak bisa, Pak. Tapi itu, Pak. Besok kita beres-beres. Kita bawa apa yang perlu dibawa. Kita pindah ke rumah susun di kota. Kalian semua tidur. Besok bisa bangun pagi.
Bapak seharusnya nggak hanya minta maaf untuk itu. Saya dengar malam itu Bapak bicara dengan Ibu. Bapak bilang apa ke Ibu? Maksud Bapak baik. Supaya kita bisa diberikan jalan yang terbaik. Dan Ibu bisa tenang. Bapak bilang apa ke Ibu? Bapak sayang sama kalian semua. Sama Ibu juga. Tapi Bapak berpikir supaya anak-anak Bapak gak ikut menderita. Bapak bilang apa ke Ibu? Yan! 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 Pak! Pak, tolong Pak! Yan! Bapak! Kenapa? Yan, bibi tadi nutup pintu, Pak! Yan! Yan! Minggir, minggir! Yan, Pak! Yan! Aku minta maaf. Mami! Mami!
apa-apa. Woi! Anak-anakku tidak ada yang boleh kalian ambil! Kami tidak rela! Kalau ada yang berani ambil anak-anakku, maju! Harapiku, maju! Mereka sudah pergi. Semua sudah pergi. Mobilnya datang jam berapa? Jam 4 sore tadi katanya. Pak, Bapak yakin Bapak ada uang buat kontrakan? Insya Allah punya. Kalau Bapak kerja keras tahun ini, mudah-mudahan bisa nebus rumah ini. Sepertinya gak usah ditebus, Pak. Ya udah kalau nggak perlu. Iya, Pak. Lebih baik beli rumah yang kecil tapi rame. Ya udah, barang-barangnya juga jelek. Dia aja yang baru, kan? Bapak sekarang banyak uang. Udah kaya. Percaya nggak? Nggak percaya. Bapak juga nggak percaya. Cari barang aja, terus keluar lagi. Nah, kita rayain ulang tahun dia jam 12. Ya. Hatiku sangat kacau, tanganku tinggal empat. Ku pegang erat-erat, diam-diam Saya dengar kalian mau pindah, jadi saya datang kemari ingin mengucapkan selamat jalan. Makasih, Pak. Pak, aku cari angin sebentar. Makasih udah nampung anak-anak kemarin, Pak. Saya mau minta maaf karena semalam saya tidak mampu untuk membantu kalian. Terus terang, Pak, saya masih shock. Saya turut berduka cita. Tapi anggap saja anak-anak saya juga anak-anak Kristen. Iya, terima kasih. Pak Ustaz, belum minum, saya bikinkan ya. Iya, terima kasih. Bapak minum apa? Teh aja. Kalau saya punya mobil, saya pasti mau mengantarkan kalian. Tidak apa-apa, Pak Ustaz. Mungkin mobilnya mongkok. Pak, ini sudah jam setengah 11. Apa tidak sebaiknya kita tidur dulu? Ian kan ulang tahun jam 12. Tinggal pasang waker jam 12, Pak. Kasihan Bapak dan adik-adik. Udah angkatin barang dari siang-siang.
Kalau Bapak tidak keberatan, bolehkan saya tinggal di sini dulu. Saya kesepian di rumah. Tentu nggak apa-apa, Pak. Kalian tidurlah dulu. Nanti Bapak yang bangunkan. Bapak masih segar. Kita belum bayar listrik ya? Sepertinya kesuruhan, Pak. Sumbermu juga mati. Ya sudah, saya ambil lampu teplok dulu. Ayo, Ton. Sudah mulai acara ulang tahunnya. Kamu pernah diganggu hantu nenek? Enggak. Aku pun enggak. Dan setahuku Bonnie juga enggak. Cuma Ian yang diganggu. Terus? Ini tulisan Budiman yang kutemukan ketika jenazah Hendra dipulangkan. Tulisan ini mengkoreksi tulisan sebelumnya. Apa yang dikoreksi? Anak terakhir hasil pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan. Tapi mereka adalah titisan anak iblis. Bagaimana kalau ternyata selama ini nenek berusaha menyelamatkan kita? Karini, coba dengar kau ngomong apa. Ini sinting. Ian adik kita, dari lahir sudah kita jaga. Ada satu lagi yang ditulis. Apa? Para anggota sekte datang ke rumah anak iblis bukan untuk diambil, tapi untuk memberi tanda kepada penjemput mereka. Siapa penjemput mereka? Lagi bicara sama teman-teman.
Hasan. Yan. Ini, Kakak. Pak, Pak. Masuk, Pak. Ini, Kakak. Kebetulan kami hari ini cuma masak telur. Kalau perlu makanan, ke rumah aku aja. Aku sering masak banyak. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Thank you.
Tutup pintu, Ren. Udah kamu kasih makanannya? Sudah. Kasihan mereka. Kita harus memastikan kalau mereka tidak akan pindah. Sudah waktunya kita panen lagi. Sabar, Darmina. Hamba menantikan.